kayak proses-proses prostetik itu sendiri itu memakan waktu hampir sekitar 6-7 jam sebenarnya. Jadi dari mulai penempelan masing-masing struktur, jadi ada terpisah-pisah tuh, pipi sendiri, dagu sendiri, hidungnya sendiri, kemudian alisnya sendiri, kumisnya sendiri, jidatnya sendiri. Jadi semua itu piece by piece kemudian digabung gitu. Jadi mempermudah saya untuk berdialog. Jadi sama sekali enggak terganggu dengan memakai prostetik. Terus belum rambutnya juga terpisah gitu. Rambutnya harus di bald cap dulu. Jadi dibikin botak dulu. Bukan botakin rambut ya, tapi rambutnya dibikin seolah-olah botak. Kemudian baru rambut aslinya, rambut eyang ceritanya itu ditempel. Jadi prosesnya memang cukup panjang. Saya enggak tahu MD akan ngeluarin behind the scene atau tidak untuk proses prostetiknya itu. Kaget ya, shock, mirip banget gitu. Jadi, tapi sebenarnya saya memang aimingnya adalah mirip oke gitu ya. Tapi saya nggak mau kehilangan soul-nya juga, karena soul itu membuat saya jauh lebih luar biasa dari ketimbang sekedar makeup gitu. Tapi makeupnya kemudian bisa semirip itu ada beberapa. Mas Ilham salah satunya yang waktu ngelihat pertama kali sama Mas Tarek nggak bereaksi apa-apa. Saya pikir kok nggak bereaksi ya. Ini emang gimana, karena bener-bener waktu itu Mas Tarek bilang, saya tuh gak ngira sampai kemudian kamu ngomong. Saya pikir itu bapak, jadi gak ngeh gitu, karena split second waktu itu masih di teaser yang awal-awal percobaan bikin teasernya, dikasih lihat ke Mas Tarek, terus kaget karena ngerasa kayak, jadi dia gak berkomentar karena ya taunya itu Eyang lagi diambil videonya gitu, karena mungkin semirip itu ya. Jadi buat saya itu ya satu hal yang melegakan gitu. Setidaknya memang prostetiknya berhasil. Saya termasuk yang paling ngotot sama Pak Manus bahwa Habibie Ainun 3 saya mau ada perubahan. Perubahannya adalah looknya kita bergeser. Kalau 1-2 orang sudah bisa melihat sosok Rudy muda, di yang pertama orang sudah bisa mempercayai kisahnya mereka. Sekarang kita kasih surprise baru yuk di yang ketiga ini. Apa sih? Jadi kan ada selalu ada peningkatan dari film ke film gitu. Itu buat saya juga penting.